Non abah hakim wazir lagi bermain sama ular tuh. Nyekelan teman. Hakim wazir lagi. Oh, ini katanya jadi apa? Mainan ular itu ada ular. Iya. Tanya salam. Padahal dia nggak berpisah. Nggak berpisah. Tapi kayaknya boleh sih disentuh, silakan. Karim kulit. Tendra, ayam tendra. Tapi pak masih main pak. Jadi kalian ngerti. Ini kan kekuatan di lilitan ya. Iya. Bukan tulang. Kalau berpisah sih enggak, keluarga kita nggak. Cuman giginya kalau ditarik sama juga itu serem juga. Ada bagaimana ularnya serem apa sih kalau digigit kan isolasi itu kan ya enggak udah jinak udah biasa sama manusia dari kecil udah kita biara tarik kalau gitu gini Nanti kita akan ada edukasi menghadapi hewan-hewan. Cuma dia sebatas ada yang berbisa, ada juga yang gak berbisa. Terutama sejadi sanca, ini sanca batik, gak jadi siapa? Sanca batik, batik ya. Jadi tanya alam ini ya. Tadi gak gede gini. Ini tuh mau proses shedding ganti kulit, jadi warnanya gak bisa. Rasain teksturnya coba, Pak. Abangnya sini pegang. Rasain dulu aja, Bang. Teksturnya. Coba aja dulu, coba dulu. Jadi kita mau WhatsApp-nya garam tuh enggak pengaruh kena ulatnya karena teksturnya seperti ini. Bawa ke sana, Pak, ke sana, Bang. Wah. Jadi tekstur kulit ulat kan tersisik, enggak berlendir yang dicintung enggak kalau dirasain mah. Dan ini terawat karena nggak bau, biasanya bau kan? Iya, kalau ular lihat di alam tuh bau biasanya. Tapi kalau lidahnya hitam nggak beracun emang ya? Yang mana? Tidak beracun. Ular hitam tuh nggak semuanya kobra. Banyak jenis ya? Yang ularnya hitam banyak. Tapi taringnya ada masih taring. Gigi ada. Gigi. Nggak ada taring. Gak taring gigi. Topong ini mah ya? Bukan, memang tidak berbisa. Giginya tapi nggak ada. Ada. Ada gigi, cuma tidak berbisa. Jo, ayo Jo. Ayo. Siapa mau megang? Biasanya galak ya di alamnya gitu mah. Ini mah galak ya. Iya. Tapi kalau kaget, itu udah berapa tahun sampai bisa. Makanya kita enggak. Kagetnya dikit banget. Bisa, kalau memang dia terganggu, cuma dia tak pun kayak gitu. Jadi kita enggak mengenalkan jinak apa enggak, terbiasa dengan manusia apa enggak aja. Itu jelas cinta binatang kalau keusik, merasa terganggu kadang dia ngapain gigit. Kucing sama kok. Kayak gini. Berapa tahun chat nih? Itu mau nanti berpuasa. Berbulan puasa. Tahun berarti hampir ya. Hampir setahun. Ada yang full black, ada yang titik-titik mutiara kan punya orang yang keras. Cuma nyata no mutiara, no full black. Biasa. Ada ganti kulit. Ada ganti kulit. Masih ada kobra. Ular ya. Tapi kalau di hutan ingat itu kan kobra. Kobra. Kalau itu di situ. Kobra. 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 Ini kita nyelinya kalau dia ada posisi letter S gitu dah kita hati-hati. Ngembung nah, dia ngembung lehernya. Oh, ada ngembung. Ngembung ya. Kalau dia merasa terganggu gitu nanti dia ngembungnya atau dia posisi letter S-nya dia. Langsung ngeluarkan suara kebo aja nih. Ngop. Dia ngembung dulu. Enggak pukar ke bawah ini ke pinggir. Kalau ke kobra ke pinggir, kalau ke bawah. Mipih kalau dia. Mipih. Kayaknya cowok, cewek nih. Cewek. Iya. Soalnya dari mana? Ya kan udah paham dari sini. Dari ekornya, mangkal ekor. Ekor. Ada di keloka di sini. Keloka itu ada. Probing. Di probing bisa. Nah, dikituin.
Kalau lebih akurat di sexing, ada alatnya lebih di, bagus di, lagi. Segitu. Ada kedalaman sekian cewek lagi. Oke, Kang. Boleh diambil lagi. Dari yang lain mau. Ada yang mau. Udah mau kata kan tadi. Tadi yang mau megang siapa? Bang Indra. Jadi sekedar merasakan tekstur kulitnya itu seperti apa? Dirasain aja dulu. Dirasa-rasa teksturnya. Itu enggak berlendir kayak yang dibayangin orang-orang. Iya, basah, berlendir. Dikira orang begitu, berlendir seperti itu. Padahal udah makanya ular tuh enggak ngaruh kena garam tuh karena teksturnya seperti itu. Mitosnya kan gitu ya. Iya, kalau belut ya kena garam dia berpengaruh karena iya. Karena manusia itu. Ya, itu kobra jadi. Adek, enggak boleh tegang. Ini Adek. Itu ular kobra, Adek. Kayaknya udah kayak kalau ketemu di rumah enggak boleh langsung pegang gitu ya. Takutnya nanti ular berbisa ketemu karena kan main pada megang terus sampai di rumah megang enggak boleh. Ya, tanya-tanya dulu. Kita dulu tas dulu tuh. Tuh, tas dulu. Bilang sama Walid dulu. Tapi kalau secara fisik ada perbedaan enggak? Berbisa sama enggak berbisa? Secara fisik? Secara fisik pasti ada. Ada ya. Karena diceritakan memang yang berbisa pasti memiliki taring. Tapi kita enggak mungkin harus cek satu-satu kan. Katanya bisa dilihat dari apa bentuk mulut itu betul. Kalau yang agak lancip dia berbisa, kalau dia kayak kotak kayak sancang. Kalau dulu tuh ada yang bicara kalau ular berbisa tuh pas segitiga. Cuman sebenarnya enggak juga. Kobra enggak segitiga kok dia berbisa tinggi. Kan? Kita mau harus belajar. Keseruan kita sama SDG sama bahwa sama abah abah bahwa Wazir. Kadang warna, kadang orang bedong warna gitu. Ini warna yang terang, katanya berbisa gitu. Karena kadang ular itu karena varian genetik, warna bisa berubah. Kadang normalnya. Ini normalnya seperti ini, kadang kita jumpai yang warna putih, albino, gitu. Karena kelainan genetik. Jadi enggak bukan patokan juga. Luar tikus ya. Luar tikus. Kalau di pisang kayak gini ya? Ada yang segede gitu biasanya itu ular karung yang gede-gede. Kalau karung mah gak gede-gede amat. Oh iya karung. Lalai gajah. Iya, lepan pisang tuh lalai gajah. Lagi sen, kapan lagi ente? Ada ini aja pengen. Oh, bang. Jadi sakar orang itu karena menggelap mungkin licin dikiranya gitu. Tapi enggak. Kalau lihat enggak bakal saya kasih, Bang. Kalau yang lihat enggak bakal kita kasih tuh yang di. Oh, ya mau ya kalau berani jajan kalau di kota tadi gue. Tapi lama enggak megang-megang begini ternyata gitu kan. Tapi ada bisanya nih kan. Enggak ada. Kita yang berbisa enggak mungkin kita keluarin. Enggak buat kalau pegang gitu kan. Ya udah tadi. Kalau kan kalau Panji nanya dia enggak berbisa teman. Ya, dia tahu trik kalau ular tahu karakter paham tentang ular. Kalau yang enggak paham enggak boleh jangan. Jadi teman kita apa? Bukan berarti sakti kebal enggak? Ya, kan bisa. Jadi dia tahu karakternya paham tentang ular atau suanana. Kayak air liur kita bang, kita buang air liur terus sampai kering, nanti juga ada lagi. Iya gitu. Gua gini Pak. Bukan deh hitam putih. Orang putih kayak gitu. Ya. Ya. Atma.
Lama ente, Mak. Bu, megang doang. Teh. Teh, sini. Oh, mana? Enak dijawab di tangan itu. Kemana saya bilang? Masa ada mau jelaskan itu? Ini tak ngelihat. Kita kan. Hah? Kan dia enggak ada. Enggak ada. Ancam berbuku aja.